Lagi di channel R9S. Pada hari ini saya akan review ini deh guys, ini SD306 Pro Max. Oke, let's go, kita review dia. Ini deh guys, SD306 Pro Max ini yang terbaru, model 306 ya. Dia keruke support TF card, USB, Bluetooth, dan mempunyai fungsi sound card. Oke, di dalam dia ada ini, dia guna type C ya. Ada 2 biji mikrofon, wireless mikrofon. Dan ini adalah speaker karaoke Biral SD RD306 Matopuok burung hantu, sebab speaker ini macam burung hantu. Oke, di belakang dia on off indicator LED, type C charging, USB, TF card, AUX, dan ini subwoofer. Dan ini adalah wireless microphone, ada 2. Ini mempunyai baterai dalam ya, dan dia guna type C. Kalau kita charge, kita cucuk kabel type C di sini dan dia akan charge. Ataupun kita cucuk di sini pun dia automatic charge. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah cucuk di sini dan dia sedang charge. Kita lihat pula dia punya mic. Ini kawan, dia automatic charge. Saya akan coba untuk karaoke ya. Hello, hello, hello. Hello, hello. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, hello. Hello, test mic 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sound dia sangat bagus. Sound dia sangat bagus. Hello. Hello, test mic 1, 2, 3. 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 Sound test, sound test.
pembunuhan. Oke, sound check, sound check. 1, 2, 3, sound check. Rekaman. Sound check, 1, 2, 3, sound check, 1, 2, 3. Sound dia sangat best. Saya sudah tes soundnya dan soundnya sangat bagus, walaupun volume dia sudah full tapi masih belum pecah. Terbaik. Oke kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini dan kita akan berjumpa lagi di video vlog yang akan datang. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.